membajak sawah pada posisi tikungan dengan kondisi lahan yang masih cukup luas. Masih leluasa untuk mengarahkan luku atau bajak sinkal pakai alurnya. Dari kanan langsung belok kiri. From the right immediately turn left. Lalu bagaimana jika lahan yang tersisa then semakin sempit? The remaining land is getting narrower. Jika suka dengan video ini, bantu kami tekan like, subscribe, dan tanda lonceng atau share ke medsos agar tetap hadir video baru kesukaanmu. Caranya adalah saat berada di tikungan tidak langsung belok kiri, tetapi berbelok arah ke kanan terlebih dahulu. Agar mudah mengarahkan mata pisau luku pada alur bulu dan yang sudah ada sebelumnya. The way is when you're at a bend, don't turn left right away, but turn right the first. So that it is easy to point the blade of the ridger on the existing ridge groove. Semoga bermanfaat.